bisa jalan mengadakan karwen apa buat masa kehidupan juga mata sempat ya walu mata nggak balas. Pertama mengadakan karwen dikatakan rumah di luar jam Cina ada rumah walu keluarga karena juga rumah adat lid dapurnya empat ya, ada dapur untuk dua keluarga. Jadi waluh jabu ayam ya dikatakan dari kita kalak karo mungkin kena betul kena lihat marga si lima tutur si waluh rakut si telu. Jadi si tading bas rumah adat sada merupakan sada keluarga besar lihat kena ke hubungan sada residen ya. Karena mungkin sudah datang rumah adat lihat tanduk kerbau ah alinai hina sebagai penolak bala. Gelah roh-roh jahat, binatang jahat, ya, lawan si masuk ke rumah. Saat abna dibuat dari itu, mengkai, ada sepuna situasi alam. Perban kai, naik sekeliling kuka tendam lalai itu. Karena, anda di idah, di anda di cicak, karena pengeret, aku pakai lambang ini ersadaan. Kebersamaan. Karena bentuk rumah adat naik dan do agama pemenang gelarna anubis adik mulai bentuk rumah adat denda serira skala lembah sada dua telu mungkin tidak denda sada dua telu ayo menandakan dinaik agama pemenang kalau 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 karo untuk mendelu Tuhan di batas di tanah di tengah plus di atas karena sini tidak engkau maka rumah ada dibangun terpalas ya ai menandakan dia menembah Tuhan si tanah ai buat tuntunan di tengah ai menandakan dia menembah Tuhan si tengah buat berganjang di atas ai menandakan ya nembah Tuhan si atas. Jadi adi naik kita kalau kalau adi kita masuk rumah adat. Ai terpaksa kita nembah dua Tuhan. Ya, wajib pak. Ya wajib. Mungkin sudah ada ada gelar dan. Ya. Oi. Ya tangga. Jadi sudah di atas beda. Adi kita kalau adi naik adi kita ke rumah. Pertama ke lebih. Sebagai kayu yang menandakan kita nembah Tuhan di atas. Jadi kita masuk, kita harus buku yang menandakan kita nembah Tuhan di tengah. Jadi kita kutro. Kita di kependa yang menandakan kita tuh nembah Tuhan di tanah. Jadi sejarah rumah adat enak pak kira-kira tahun tiga nih enak nih. Adi desa Lingga Enda Enda dibangun rumah Enda lebih kurang bangun tahun 1860 tahun mungkin gua lebih ya 100 hampir 160 tahun dulu Cek nungku nanti kami pak bas rumah adat Enda me ntar kelaki berkunjung ke Jenda lihat nih pengaruh positif nomor masyarakat sekitar pak entah hai, nge, pengaruh mana bagi si bejile si ada pengaruh si positif melala mungkin anak-anak si ingin belajar belajar bahasa Inggris lah kai termotivasi ya termotivasi untuk si karena untuk si kreatif dia mungkin dia sebelum ban souvenir souvenir kai ai tertampung ban sendiri salur ke dia jadi pak si kai maka rumah adat enda terus ya enak kai kegunaan nambarin nama kai terus ya kos gue maka ya terus lah gue maka lah ya data terus tanda kita makali terus karang napa nah mohon deh perbandit di nembah di batas si terus percaya nak kai bangun agak tinggi dari tanah artinya ya nembah Tuhan si tanah lah bu maka mungkin tanah karo lah bu banjir ini jadi mirip rumah panggungnya lah bu mungkin dari banjir. Ujur ya pak, ujur melala, saya bilang gedung ya video. Oke, dah. Siapa?
Desa Budaya Lingga merupakan salah satu desa budaya tertua di Kabupaten Karo yang hingga saat ini masih memiliki rumah adat tradisional Karo yang berusia lebih dari 250 tahun yang dikenal dengan nama Rumah Siwalu Jabu, dihuni oleh 8 kepala keluarga yang hidup berdampingan dalam keadaan damai dan tentram. Bahan bangunan rumah tradisional ini terbuat dari kayu bulat, papan, bambu, dan beratap injung. Tanpa menggunakan paku yang dikerjakan oleh tenaga arsitektur masa lalu. Desa ini terletak di Kecamatan Simpeng 4 yang berjarak sekitar 15 km dari kota Beras Tagi dengan tingkat aksesibilitas yang baik sehingga dapat ditempuh menggunakan kendaraan umum dan juga kendaraan bus pariwisata. Kemudian di tahun 2013, tepatnya 9 Februari 2013 kita diresmikan oleh saat itu Dirjen Pariwisata ya, Dr. Ahmad Syah. Lagi nih Bang, apa sih tujuan dan manfaat didirikannya Museum Pusaka Karo ini? Tujuan dan fungsi dari museumnya, kita dari pengertian museum secara umum ini pertama sebagai tempat pengumpulan untuk perawatan dan juga mendokumentasikan benda-benda yang bernilai seni budaya yang berkaitan tentang dengan cagar budaya. Kemudian dari fungsi tersebut kita juga sebagai wadah untuk konservasi dan preservasi. Melestarikan yang mana disebut dengan peninggalan umum yang nantinya ini akan dijadikan sebagai sumber penelitian, sumber pengetahuan dan macam-macam. Yang ketiga ini sebagai wadah untuk atau sarana rekreasi dan edukasi. Nah, selanjutnya Bang, isi-isi dari Museum Pusaka Karo ini apa aja dan yang paling otentik menggambarkan kebudayaan Karo itu apa? Jadi sebenarnya koleksi dari museum ini bisa dikategorikan dari banyaknya koleksi kita ini paling banyak yaitu di kategori etnografika. Jadi benda-benda yang dulunya dipakai sehari-hari. Kemudian ada benda dengan kategori geologi dan ada juga yang berkaitan dengan sejarah. Kita ada koleksinya ini sekitar 1.051 item. Nah, ini semua kelas-kelasnya macam-macam, ada yang dikeras untuk alat-alat pertanian, alat-alat untuk dan pengangkat ikan, alat-alat untuk pemakan sirik, juga alat-alat ritual dan untuk masaka, pisau-pisau atau senjata, ada perhiasan juga. Juga permainan tradisional. Jadi yang otentik itu apa Pak? Kalau yang otentik menurut versi museum ada beberapa sebenarnya ya, tapi seperti di belakang kita ini yang sama juga seperti yang ada di museum-museum lainnya. Perbedaannya ini hanya ada di sini gitu. Jadi ini namanya Pustaka Lakuan, sebuah buku yang dibuat dari kulit kayu. Kemudian sumber perolehannya ini kita dapatkan secara istimewa gitu ya. Jadi kalau yang lain-lainnya ini barang-barangnya ini kan kebanyakan di support di kredit. Kalau yang ini secara langsung kita dapatkan dari Belgia. Di Belgia karena ada banyak koleksi peninggalan orang-orang Karo yang tinggal di Sumatera Utara ada banyak, tapi hanya ini yang berhasil dikembalikan. Jadi
dari segi usia pun ini sudah ada sekitar lebih dari 400 tahun. Jadi ini dipakai sebagai dipakai sama guru ya, guru atau leluhur untuk membuat mantra-mantra pengobatan dan juga tentang cerita juga di dalam. Ini salah satunya. Nah, pertanyaan terakhir ini Bang, semenjak pengesahan Museum Pusaka Karo ini, apa dampaknya terhadap lingkungan sekitar, terutama di bidang budaya dan ekonomi? Sejak kita berdiri, ini kita sudah... Museum ini dibangun pada tahun 2010, kemudian dilakukan peresmian pada tanggal 9 Februari 2013 oleh Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Ahmad Syah dan Lisa Tirto. Dikelola oleh Yayasan Pusaka Karo. Koleksi dari Museum Pusaka Karo berupa benda pusaka asli Karo yang disumbangkan atau dititipkan oleh masyarakat Karo, dan masih banyak hal-hal yang menarik di dalamnya. Lokasi museum ini terletak di Jalan Perwira Gundaling 1 Brastagi, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Museum Pusaka Karo menyimpan koleksi sebanyak 800 buah benda antik yang berasal dari tahun 1700-an. Terdapat berbagai alat pertanian, pertukangan, serta alat berburu yang dipamerkan, yakni amak embelang dan amak cur, sejenis tikar yang dianyam, serta tempat menyimpan dan menumbuk sirih dengan aneka ragam dan ukiran. Kemudian, terdapat padung-padung atau anting-anting yang biasa digunakan perempuan Karo, serta topeng-topeng raksasa untuk menarik gundala-gundala. Di museum ini juga ditemukan koleksi pustaka laklak, yaitu buku aksara kuno milik suku Karo yang terbuat dari kulit kayu, beraksara Karo asli dan berisi mantra-mantra yang ditulis dengan tinta dari getah kayu. Pustaka laklak ini terdiri dari banyak buku berukuran kecil, sedang, hingga ukuran besar yang dulunya sempat dibawa Belanda dari tanah Karo.